Imbas pandemi COVID-19, Tukul Arwana bergantung pada bisnis kos-kosan. Komedian dan host Tukul Arwana terkena dampak pandemi virus corona. Ada sejumlah pekerjaan pria 56 tahun itu yang harus dibatalkan. Ada 5 atau job yang cancel. Off air di luar Jawa ada 3, dalam kota 2, tapi sudah kasih DP. Awal-awal aku udah. Maaf ya, ada tanda jadi dulu, bukan DB, tapi tanda jadi. Buat tanda ikatan, kata Tukul Arwana saat ditemui di kawasan Kapten Tendian, Jakarta Selatan baru-baru ini. Nah, tinggal mikir dia, kalau abis gini gagalin lagi, kayaknya sayang, duitnya udah masuk berapa persen. Nah, pasti akan hubungi lagi lanjutnya. Lantaran ada pekerjaan yang dibatalkan, Tukul mengandalkan pendapatannya dari bisnis kos-kosan yang digelutinya. Diketahui pria kelahiran 16 Oktober 1963 itu memiliki sekitar 200 kamar kos-kosan di wilayah Jakarta. Perputarannya, oksigennya di sana. Untuk bayar listrik, untuk bayar segalanya di situ. Iya, pendapatan mengandalkan usaha kos-kosan. Kalau ada iklan yang di Instagram, endorse, lumayan juga kan, ucap Tukul. Tukul bersyukur karena usaha kos-kosannya tidak mengalami kendala yang berarti. Alhamdulillah lancar. Ya, kita tuntut untuk bayar. Kewajiban kita memberikan tempat. Ya, kewajiban dia memberikan atau bayaran, jelasnya. Namun, Tukul tidak menampik bahwa ada penyewa yang meminta keringanan. Ia memberikan keringanan dengan melihat dulu kondisi si penyewa. Aku lihat orangnya juga, kalau kerjaannya perlu harus dibantu, iya. Tapi kalau kayaknya mampu, ya sudahlah bayar, tutup Tukul Arwana.